Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxMath Channel dan kali ini tutorialnya adalah tentang bagaimana cara menonaktifkan notifikasi pada layar kunci di Android Xiaomi kita. Ya, kita akan langsung saja mulai. Pertama, kita buka dulu setelan di handphone kita. Buka setelan. Dan pada menu setelan ini, kita scroll ke bawah sampai pada kunci layar dan sandi di sini. Pada sistem dan perangkat di sini ada kunci layar dan sandi. Di sini kita buka. Kemudian untuk menghilangkan notifikasi di layar kunci, kita ketuk yang setelan lanjutan di sini. Nah, selanjutnya kita ketuk lagi yang di layar kunci di sini, pilihan paling atas. Kita ketuk. Nah, di sini defaultnya adalah tampil seluruh notifikasi dan kontennya. Kemudian untuk menghilangkan ataupun menonaktifkan notifikasinya di layar kunci, kita dapat memilih yang jangan menampilkan notifikasi sama sekali di sini. Kita ketuk. Nah, dengan demikian nanti tidak ada notifikasi yang muncul di layar kunci kita. Dan mungkin sampai di sini dulu tutorial sekali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.